akan buat kamu. Aku kasih bunga ini ke tangannya. Aku senang lihat dia senang. Rasanya hati aku jadi penuh, Ma. Gadis kesayangan kamu akan masuk ke penjara. Jatuh cinta lagi sama aku. Ketika Mama Rina menerima serangan itu. Siapa kamu? Dia ngomong sama seseorang yang berusaha nembak aku. Tenang saja, Bu. Kamu punya waktu sampai anak kamu lahir. Buktikan itu. Kalau kamu masih sayang, perlakukan anak kamu yang baik. Saya jamin semuanya akan beres. Tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Senin tanggal 8 April 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya sekarang ini Mario dan juga Alia mulai mendekat lagi. Dan sepertinya Mario punya cara ya untuk membuat Alia kembali jatuh cinta kepadanya. Dan kalian bisa lihat ya, sepertinya Alia juga sangat-sangat bahagia. Nah tentunya kita bertanya-tanya ya, apakah Mario nanti akan berhasil? Semoga saja. Sementara itu terlihat ya Alisa yang lagi-lagi memiliki rencana busuk. Sepertinya Alisa tuh pengen banget ya Alia masuk penjara. Dan tentu saja di sini Erik tuh gak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu terlihat Arya yang lagi naik motor, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Jangan macem-macem ya sama Amara. Kamu punya waktu sampai Amara melahirkan." Ya tentu saja sangat mencurigakan ya, bisa jadi laki-laki itu adalah ayah kandungnya Amara. Nah tentunya penasaran banget kan? Simak terus ya.